Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi hari ini tanggal 28 Maret kita ke rumah almarhum Arya Saputra, ke rumah ibu kandungnya. Nah, kemarin saya sempat ke rumah ibu sambungnya dan bapak sambungnya. Tapi memang kita nggak videoin full karena memang kita pengen tahu dulu kronologinya seperti apa. Dan sekarang alhamdulillah kita dapat kesempatan lagi untuk bertemu dengan ibu kandungnya. Dan saya juga pengen tahu nih, saya pengen ngulik lebih dalam kenapa sih bisa terjadi seperti ini, bisa terjadi pembacokan yang tidak bertanggung jawab lah, intinya gitu. Dan saya juga kesini dapat berita dari Bang Breo. Nih Bang Breo nih. Nah ini dari Bang Breo, sehat? Alhamdulillah baik. Ini berita dari Bang Breo, kita diajak sama Bang Breo. Dan jadi kita bersama-sama lah berbuat kebaikan. Betul. Untuk orang-orang di sekitar. Apalagi ini jatuhnya sudah nyawa ya, Bang Brewe ya. Makanya kita harus usut lah, intinya usut tuntas. Dan itu menarik untuk teman-teman semua yang nonton, supaya bisa share ke banyak-banyak orang untuk bisa pencarian pelaku ya. Pelaku karena ada 3 orang ya Bang Brewe? Ada 3 orang, 2 orang yang udah ketangkep. Tinggal satu orang yang ngebacok itu belum ketangkep. Jadi sama-sama kita doakan semoga almarhum Arya juga berkah dalam hidupnya dan dilapangkan di kuburannya. Amin, gitu amin. Teman-teman. Dan ada juga Bang Hendra tuh. Bang Hendra, ini YouTube-nya Bang Drawijaya. Yeah. Mantap ini suhu. Yeah. Saya yang harus cium tangan. kebalik. Kita ini pemula, guys. Kita sama-sama ngebantu almarhum Arya khususnya untuk bisa diusut tuntas pelakunya ya. Betul. Dan Bang Bro juga selaku pendiri kreator bersatu ya. Pendiri. Salah satu mungkin ya. Pelopor kreator bersatu berkat Tiko kemarin loh. Jadi alhamdulillah sekarang sudah ada kumpul berapa Bang Bro? 22-an ya. 22 ya, ada 22. Ntar nambah nih Adif Wafi. Siap ya. Insyaallah. Sebenarnya ada lagi kawan kita yang mau datang nanti, Bang Ego. Bang Ego. Terus ada lagi Bang Bewok ya. Cuman dia sekarang lagi beli bukaan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama ibu kan. Oke, sip. Teman-teman, kita baru selesai ngebatalin buka puasa sama ibu kandungnya almarhum Bu Arya ya. Ibu namanya siapa, Bu? Bu Mai. Bu, salam kenal, saya Adi Puafi. Saya kesini diajak sama Bang Breo, sama teman-teman Bang Breo, Abang Indra juga, sama Bang Bewok juga. Jadi beliau mengajak untuk membantu almarhum Arya untuk ketemu dengan pelaku pembacokan tersebut. Jadi supaya daftar pencarian orang ini bisa cepat diketemukan gitu loh, Bu. Jadi saya turut berduka cita atas adanya kejadian ini. Memang saya juga sebenarnya kaget, Bu, karena umur 16 tahun itu sangat baru mau jadi apa gitu loh, maksudnya pengen ambisiusnya masih tinggi gitu loh. Makanya dengan kejadian itu ya kita nggak tahu namanya musibah, kadang datangnya tidak diduga juga ya, Bu ya. Nah, saya mau nanya nih, Bu, kemarin kan saya juga sempat ke, cuman nanyanya saya agak sedikit mendalam, nggak apa-apa ya, Bu ya. Kemarin kan saya sempat ke rumah ibu angkatnya ya, yang di mana itu, pokoknya gitulah. Nah, maksud saya kenapa kok bisa sampai kan ada ibu kandungnya nih almarhum, tapi kok bisa sampai ke yang ngurus gitu, ke ibu angkatnya gitu, gimana, Bu? Ceritanya aku hamil, tinggalin suami, udah begitu lahir umuran 3 bulan, dia mau ngurus, aku kerja di situ dia. Oh, cuma
itu aja berarti ya. Iya. Jadi tidak ada masalah ya, cuman ada kesepakatan aja ya kalau iya, itu ya. Iya. Dan masih berhubungan baik juga kan ibunya. Baik, enggak ada kata ngasihnya ada. Enggak ada ya. Jadi intinya ibu angkatnya juga dengan sukarela mau membantu mau ngurus almarhum Maria itu. Iya, iya. Dan sampai 16 tahun sekarang ini gitu. Iya. Jadi kita doakan juga semoga almarhum Maria itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan yang terbaik ya. Karena memang ibu cuma anak salah satunya itu. Anak nomor 3 dia. Oh, nomor 3 ya. Ada kakaknya. Ada. Berarti yang Arya ini bontot. Iya. Yang pertama kakak sama kakaknya ada dua. Ada cewek cowok. Oh, cewek cowok ada dua. Iya. Nah, kakaknya udah tahu belum bu kejadian ini? Tahu. Udah tahu terus ya. Gimana perasaannya? Ya, nyesek banget ya itu. Nyesek banget ya. Iya. Tapi kakaknya ada di sini di Bogor juga. Ada. Tapi sempat ke itu enggak ke rumah yang kemarin itu enggak? Iya, sempat. Oh, sempat ya? Iya, sampai 7 harinya itu. Sampai 7 hari ya. Iya. Jadi semuanya kehilangan, teman-teman. Iya. Semua kehilangan termasuk ya, ibu kandungnya ini. Jadi ya, saya juga tidak bisa membantu banyak, Ibu. Iya. Saya cuma bisa bantu doa. Iya. Semoga almarhum Arya juga ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan daftar pencarian orang itu cepat ketemukan ya. Iya. Dan dihukum yang seberat-beratnya. Itu aja ya, Bu ya. Pokoknya ibu sabar, ibu kuat, dan ibu tabah ya bu ya. Udah gitu ya teman-teman. Terima kasih bantu supportnya untuk bisa ketemu orang yang melakukan ngebacok si almarhum Maria ini. Langsung ada telepon. Ya aku berangkat ke sana. Sudah nggak kuat, sudah lemas malamnya. Tapi sempat lihat almarhum. Enggak sempat lihat. Enggak. Berarti posisi udah di makam baru. Enggak, mau dibawa ke Jakarta ke Keramat Jati untuk otopsi. Mau di otopsi. Iya. Berarti sampai saat ini belum melihat jenazahnya ya. Belum. Sampai akhirnya dikubur ya. Iya. Tapi sudah ke makam ya. Sudah. Mau balik otopsi melihat mukanya bang. Perasaan ibu gimana ke pelaku? Ya nyesek aja, pengen dituntut seberat-beratnya, kayak ada juga. Berarti nyawa balas nyawa? Iya. Kalau bisa dihukum mati? Iya. Soalnya Arya itu penyemangat aku. Kalau gak ada, udah deh. Berarti kalau selama ini komunikasi dengan Arya baik bu? Atau memang sering ketemu? Setengah bulan sekali datang ke sini. Berarti 2 minggu sekali ketemu ya? Iya. Arya yang kesini 2 minggu sekali? Iya. Apa-apa aku aja.